pimpin juga. Cuman ukurannya 15 mili lebih besar dan lebih tipis. Ini tipis 0,5 mili ini tebelnya ya. Jadi benar-benar tipis sekali. Seperti biasa ini reverse steel tip. Kita seperti ini. Dan kita mau wave ya. Ini 20 piece dan nanti saya pakai 8 piece untuk vertikalnya. Kita ambil, ini sudah begini ya. Ini 10, ini 20. Kita ambilnya semeteran. Kita bikin, kita iniin. Ya. Yang 4 ini melingkar ke sini ya. Melingkar jadinya. Balik lagi sampai ke sini ketemu ya. Ini 4 ya. Kita wave muter. Ini ya, terus muter ya. Nah, muter dari sini ke sini lagi.
sampai ketemu tadi ya. Kita copot ya. Kita udah nggak pakai lagi ini. Putar terus ya sampai ketemu. Sini lagi. Ini udah 4 ya. Sekarang kita ambil 4 lagi. Kita itu lagi seperti tadi ya. Kita melingkar lagi around. Seperti ini ya. Jadi 4 baris ya, sudah melingkar. Sudah semuanya. 4 baris ya. Sekarang kita ambil lagi 4 piece lagi. Kita ini lagi seperti tadi. Kita ituin ya, 4 baris. 3 aja dulu lah, nggak apa-apa. 3. Kita wave lagi. Kita seling ya, wave-nya. Selang-seling. Muter lagi ya. Ini supaya ini kita ganjel seperti ini. Ini cuma 3 ya, bukan 4. 3 baris lagi. 1 2 3. Kita putar. Ini kita ganjel. Muter terus ya, sampai ketemu lagi di tempat yang tadi. Nah ini sampai ketemu ya. Kalau udah ketemu kita masukin aja. Sudah ketemu semua. 3 sudah. Kita tambah lagi, ambil lagi beberapa. Ini lagi 3. Seperti tadi ya. Ini
3. Kita mulai dari sini. Lingkar lagi ya. Around. Weave around again. Ini. Ini kita kunci. Seperti ini ya. Gini muter ya. Sini udah nyambung ya. Jadi kita masukin aja, kita sambung. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi 3 tadi sudah nyambung. Kita ambil lagi 3 sampai setinggi yang kita mau ya. Ini udah 4, 3, 3. Kita ambil lagi ya. Kita begitu sampai tingginya yang kita mau seberapa. Jadi muter terus ya. Ah, tuh. Sudah jadi ya, seperti ini ya. Terus yang atasnya kita selip-selipin aja semua. Satu persatu diselipin ya. Seperti ini. Ini. Ini ya, diselip-selipin ya semua. Yang ini udah jadi seperti ini ya. Sudah sampai ke atas ya. Sekarang yang atas ya, kita ambil satu lagi. Kita masukin seperti ini. Kita double atasnya ya. Ini. Kita masuk seperti ini ya. Kita tutup. Yang ini. Ini ya. Nah, seperti ini. Semuanya diiniin.
keseluruhannya yang atas di seperti ini ya. Ini ya untuk pinggirannya ya, dilanjutkan sampai selesai seluruh ini atasnya. Kita gunting ya akses ininya, aksesnya semuanya. Semuanya digunting sampai tuntas ya. Selip-selip ya, selip begini, kita gunting. Ya, seperti ini. Dan ini polos ke seluruh ininya. Jadi polos ya. Sekarang kita ambil. Ini totalnya ke sini 17 row. Jadi kita ambil ini kurang lebih 1,5 meter ya. Kita masukkan di sini. Ini buat variasi ya. Keliling, dimasukkan keliling seperti ini ya, keliling semuanya. Nah, ini juga jadi sampai semuanya dimasukkan ya. Selesai semua, saya masukin ya. Sekarang kita ambil ini satu ya, kita belah dua, kita gunting dua, jadi dua, jadi setengah ya. Ini yang seperti ini. Saya ambil yang 1 meter, saya gunting dua. Gunting dua begini ya. Nah, sudah ini. Saya selipkan seperti ini. Saya selipkan. Ini. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Sampai terakhir sini di bawah. Yang bawah ini kita tekuk seperti ini ya. Seperti ini kita naik ke atas. Nah, seperti ini terus. Jadi semuanya diisi seperti ini untuk motif ya. Nah, ini terus ya. Jadi semuanya nanti diisi sampai semuanya begini. Sampai atas kita masukin aja seperti ini. Kita selipin ke dalam ya. Seperti
ini ya, terus sampai candlenya selesai. Kita ambil 4 piece ya, 1 meter. Di sini kita hitung 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 di sini ya. Ini kita masukin 2. Masukin langsung ke ini ya. Seperti ini ya. Terus dari sini 2 lagi ke sana. Arahnya ke sana. Ya, seperti ini. Terus ini kita kedepanin. Nah, ini kita masukin sini. Nah, seperti itu ya. Sini kita mulai anyam. Nah, kita taruh begini ya. Kanan kiri kita mulai anyam. Anyam seperti ini ya. Seperti ini. Terus yang pojok, paling pojok. Paling pojok ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini ya. Nah, seperti ini. Yang ini juga pojok. Yang paling pojok kita masukkan seperti ini, masukkan ke sebelahnya. Nah, seperti ini ya. Kita udah wave seperti ini ya. Sekarang yang ini kanan, paling pinggir. Kita ke sini ya. Terus yang paling pinggir kita ke bawah sini. Ya. Terus yang ini paling pinggir kita ke atas. Terus yang bawah ini kita seperti ini. Ya, ulangin ya. Ini pinggir kita ke bawah. Pinggir kita ke bawah. Dari bawah ini kita ke atas. Dari bawah ini kita ke atas seperti ini. Ya. Ulangin lagi. Ini kita ke bawah. Yang pinggir kita ke bawah. Dari bawah ini kita ke atas. Terus dari bawah ini kita ke atas. Ininya diabaikan ya. Kita ke atas seperti ini. Jadi begitu sampai ujung sini nanti sampai ya. Kalau sudah panjang ininya, kita tempel lagi ke sebelahnya, kita masukin ini. Kita masukin di tempat yang kedua ya, tadi juga kedua. Sini satu. Yang sebelah sini juga kita masukin ya. Sebelah sini kita masukin seperti ini. Kanan kiri kita masukin ya.
Kita masukin seperti ini ya. Kita wave lagi sini. Sini kita wave ya. Terus ini kita masukkan lagi di sini di bawahnya. Ini dua-duanya ya. Kita masukkan seperti itu. Ya, kita masukkan dua-duanya seperti ini. Satunya juga ya, sama ya. Kita masukkan dua-duanya. Ini oke, terus ini kita slip, tinggal slip aja. Tinggal gunting seperti itu ya. Akses-aksesnya mau digunting ya. Gunting. Nah, sudah jadi. Kita buat sebelahnya sama persis ya. Ini sisa-sisa ini kita gunting ya. Semuanya. Tas kita sudah jadi. Selamat mencoba.